hari akan datang pada 13 Oktober akan menempuh sejarah untuk mengubah landscape politik negara ini kerana dengan terlantik dan terpilihnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ahli parlimen, beliau insya Allah akan dinobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Dalam keadaan sekarang, lebih baik Tun Mahathir pimpin negara Malaysia ini. Saya sebut ini dengan ikhlas, with all humility. I know him. I love him as a father and as a leader. I fought against him. And now I accept he is the best man to lead Malaysia now. Ya, memanglah Datuk Seri Anwar dengan saya ni tak berapa baik. Tapi jangan lupa, dia masuk UMNO jadi menteri pun kerana saya juga. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak fikir berkenaan dengan perkara itu, kalau Anwar nak fikir tentang apa terjadi kepada dia, saya tak fikir kita boleh bersatu. Ahmad Sabu pun masuk dalam juga. Guan Eng pun masuk dalam juga. Macam mana nak kerjasama dengan orang ini? Tetapi mereka rela lupakan yang lama kerana menghadapi cabaran yang baru. Dan saya juga demikian. Kalau saya nak kira yang lama, macam-macam nama yang diberi kepada saya, maha zalim, maha macam-macam lagi lah nama. Kononnya saya ni diktator. Apa sangat nak panggil nama, panggillah. Saya nama Mahathir. Bukan Mahathir bin Kuti, Mahathir bin Muhammad. Nak panggil nama apa boleh panggil. Tetapi yang utama bukan nama saya. Yang utama bukan masalah Datuk Seri Anwar ataupun Ahmad Sabu ataupun Guang Eng. Masalah kita ialah kita mempunyai kerajaan yang zalim, yang menekan rakyat, yang menipu, yang mencuri duit. Inilah kerajaan yang ada pada ketika itu.